kenapa buta dituku barang yang botone mbok tuku wong loro ra senene Pak To tuku apa sing oi tuku botol ya tuku botol enggak apa-apa ya sak seremu ya tuku botol campur kelenteng apa enak lho alas dienek-enekne adat lah kowe apa bacutane tuku botol campur kelenteng wong sak petung rata tak dongakne meteng bareng Allah alah alah mesti lho iki parakmu mesti menjurus iki jam ora adem-adem lho apa sing diape diomongne lak ra ngono antuk ya ora nyatane iki ya guyub rukun kabeh para warga manunggal dadi siji betheke ngeneke bersih desa bersihi jiwa lan ragane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit supaya ora ana memolo supaya ora ana rubeda manggih Basuki Widodo kali sing sambikala amin iki lho judhok lho pinter tira. Pinter aku. Jelaske bersih desa bisa aku priye iso lha lamun ngresiki desane desa ben resik carane piye teko ning aku ya didol desane dol diengkul mu moncrot kuwi kok la piye ya carane ngresiki desane iki piye desane iki ben resik kabeh bersih desa kaya bengi iki lho ya iki termasuk lah sebabe nyapa kok iso kaya ngene iki jajal ayo lah sebabe iki naluri tinggalane mbah-mbah biyen ya bener ning liyane iki sebabe apa kok iso bersih desa nanggap wayang mari ngono terus penontone akeh nanggap dagelan masalah iki peringatan ben taun sing kudu diperingati dek cah paut ngerti nak kuwi cah rang Jawa lah sebabnya apa bersih desa kok nanggap wayang sebab dhe duwe lah mesti lah rang dhe duwe merongos ge nanggap apa kok ngawur kowe kuwi yen oh sik aku iki kok mesti parake dhuwit iki lho piye to dek tenan lah iya tenan lho lah saiki lah rene ngene terus nanggap terus kowe kok kene ngawi kene bensine dengkulmu yang gitu ku kok ana to kene iki gedheke seduluran iki lho ya omongno to taun 2017 2018 sampe badhok dulur wae piye ya saiki karo dulur iso rakor wong saiki isin-isin tenan aku iki harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh bengi iki iya no jatuh tenan harga diriku dhek duiten moto rumahku awakmu moto duiten kowe nuwun sewu lho dik percil mangayu bagyo omongno omongno apa EDW itu sebagai seorang seniman fatal nah. Sekali kalau kita bicara masalah duit dekcil apalagi kita ini mewakili dagelan soleh se-Indonesia ngapa bisa dagelan malah omong-omong itu harus kita catat di percil masalahnya apa tuh di percil layak pada apa EDW itu bismillahirrahmanirrahim nawa itu metu saka ngomah itu golek seduluran nandur silaturahmi tidak semata-mata golek duit dekcil rungok no gobokmu bocah kandanane angel angger wayah greh mateng mesti moro awakmu seneng amuk krup nawa itu kita di atas panggung jangan sekali-sekali ngomong masalah duit kita ini silaturahmi golek seduluran tidak semata-mata golek duit dekcil aku malu sebagai temanmu mewakili dagelan pondok pondok nih bulak-balik pondok pondok ini karena di dalam hadis Rasulullah telah disebutkan apa gue tak SMS pas kui ngeroh isini apa tak SMS yang pas kui rumangsaku orang itu harus silaturahmi supaya panjang umure akeh rezekine tidak semata-mata golek duit dekcil lho kowe milih apa tajane duit sik mas tapi kan ngarepe nek dulure dulur-dulur mangsamu wong ki urip ning alam donya iki karepmu garek piye jajal tak tekoi he kok tingak tingu lek padha ae ora usah bentak-bentak karo kancane rungono dek to ya ya cil ya ya masalah ya, apa dilekin aku meneng ini iki terus orang ruwane lambemu dengarkan kamu Yudo iya iya jel jel orang itu kita kemana saja tergantung dengan niat kita iya iya dek mas dengarkan kamu iya iya mas dengarkan Pak Gereng hei laku aku barang yang ngopo kamu ya, ya. Itu kita itu bekerja itu di mana sekarang kita itu di mana dan tempat kita itu di mana kita harus bisa jadi air putih jangan kita jadi kopi iya iya dek jel ngerti ngene iki berarti aku njaluk kopi kata ngamun wong ki tergantung garek niate ning kitab-kitab itu sudah ada innamal a'malu binniat lah iki dek. Alhamdulillah dek catetanku mbok waca ya
iki lho orang itu tergantung dari niat kita. Awe dhewe budal niate nyambut gawe, ya budal niate nyambut gawe diawali dengan bacaan bismillah, diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Sikil tengen melangkah. Bismillah, kiwa alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wes. Wes. Gaya. Siki. Gaya metu deh. Bencongnya kumat. Bengelak nih dan apa? Boyo. Yang kulmu gue. Ngono lho, Mas. Kok terus nyepat-nyepat blangkon nek panjenengan kondang tenan sini cepat aja blangkon nih. Lah apa nih? Sirah. Lah terus aku gak sirah ndi? Ya mbok sakir mulai panjenengan kondang cepat tendasmu balas. Tendasmu dicepat, dadi sesuk ben gak iso raup. Berarti aku kayak tak nyenil cilik ini terus mlakune ndili. Wong ya ora ngono. Hak UT kemerdekaan RI Dik Precil. Ya, Dik. Apa yang kamu persembahkan untuk nusa dan bangsa? Aku wis masang gendera. Ya ora gendera tok. Oh, sik partisipasimu buat negara iki lho. Partisipasi. Lah ya masang lampu ngarepan. Gapuraku tak kei lampu klip-klip kok bali desa. Paling tidak awakmu harus memberikan. Nek aku wingi nyek iki padha karo. Kan nuruti cah cilik-cilik ya, Cil. Ngarnya dalange we malah ana. Ora, omahku ya tak ngonone. Deklamasi atau berpuisi awakmu kudu iso. Sing piye? Lha seniman, bakatmu seni apa tokno? Awakmu ki sebagai ya, seorang seniman apa menawa awake nyambut nang nggo Petung Rata, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kedir. Kuwi harus kena ri lho. Aku tau nggo ri sloloten. Kediri ora nggo ri ngonoan ku. Ya Kediri, itu harus apa yang kamu persembahkan. Iki lho, deklamasi lho. Siarno. Ayo kono. Iya ya. Lemah jengkong gitu. Sisi kayak kiri ya. Bocah. Sarno, siapa sih ngarep deklamasi? Dek Pak Yudo. Ayo, serapi. Pak Yudo. Loh, serapi toh. Iya kita siapa? Singgakan loh, masuk Raine Mingkup. Ayo singgakan. Pak Yudo bade. Aduh. Para sabirin. Loh. Hadirin. Para hadirin deklarasi. Wah, deklamasi. Deklamasi. Iringan. Apa? Musik aku. Aku tak ngono dik, berarti. Iya. Gremeng musite. Indonesia. Indonesia tanah air be. Pahlawanku. Iya. Aja mbok sauri jangkrik. Kuwi si Cil. Kau korbankan jiwa dan ragamu demi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panci-panci kemerdekaan, kau kibarkan sangsaka merah putih di bumi ini. Tunggu lo papi. Iya. Tulang pelulang yang darah bercacar-cacar, tulang pelulang yang berserak-serakan adalah saksi sejarah dari perjuanganmu, pahlawanku. Ya. Jasamu akan kukenang sepanjang hidupku, oh pahlawanku. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini judul apa puisi ini? Cacak karo HUT kemerdekaan. Wes bar. Nyang apa lagi? Pahlawanku dua. Oh ganti kowe ya puisi. Iya. Pahlawanku dis 2. Oh ngono, jilid 2. Pahlawan. Urung begal. Siarno sik kowe. Nah, begal sik, siarno sik dol terus begalane pisan. Nggih, bedek lah bedek. Wa barakatuh. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ora nyaut. Cuk cal kowe iki wedi. Ra apal aku ngarep-ngarepane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para bangkak-bangkak. Hei. Seneng ngarepe ka bedhe. Badak. Bapak, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian pada malam yang berbahagia ini dalam rangka HUT kemerdekaan RI yang ke-72. Tentunya masih dalam rangkaian deklamasi.
Kalau tadi yang awal-awal adalah saya sendiri yang pernah menjuarai tingkat nasional. Cita-cita. Gue jane anu apa MC dangdut gue betul gigi. Ya pengen kita gagah. Aku susana. Bapak-bapak. Anu lah kesana mau. Sekarang untuk peserta berikutnya dari TK 02. Begecot bapak kancane tak tapuk. TK kami, di TK kami lagi. Selikur, hampir. Malah mau kok. Bisa kok. Dari TK drama wanita Dharma. Dharma wanita. Kita sambut, inilah dia. Percil. Dek, gua sudah tok penak to. Percil. Oh, ben bobot, ben bobot. Betul betul kaya penyiar dangdut. Nah. Rasa mutah. Kita sambut penampilan dari Percil. Dek, mburine lho kaya antep-antep. Cil, ngono dek. Cil. Nah, ngono. Ayo. Pahlawanku. Abang biru lampu nedisko. Oh, pahlawanku. Awak kuru. Awak kuru mikir bojo loro. Pahlawanku, awak kuru mikir bojo loro. Bojo sing enom. Pahlawan di bojo enom. Jaluk disayang. Jaluk disayang. Sing tuwa. Sing tuwa jaluk dituplak telek. Ya, krik tenan tapi maksudku piye to? Kurang piye, kurang piye wis. Nyapa lah iso bojo loro kocok kok. Lah piye kurang piye? Oh, sing menghentak. Iramane sing mares. Lah, menggugah cemungut semangat. Cemungut iya. Iya. Oh, sing anu ya, sing mares. Oke, oke, siap. Pahlawanku, manuke, kau adalah cucak rawa, tawa buntute, pahlawan buntute, akeh hulune, yen dikoyak ser, aduh pinta, wes, kau sesuatu lagi. Acur lah, puisi yang apik lho, puisimu ini apik, puisimu apik ini puisi kok cucak rawa, terus apa itu terus nurus saya bojo lorohan, gak bisa kamu jaluk sing kalem Indonesia, tanah air beta. Nah, gula ya iki apik iki, judulnya wis Indonesia, tanah air beta. Wah ya, iya itu kalem Indonesia, tanah air beta. Indonesia pusaka tanah abadi nan jaya. Pusaka abadi nan jaya sejak dulu kala. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja puja bangsa. Di sana. Di mana? Alah. Di sana. Di sana. Tempat lahir beta. Mbokku dhewe. Apa ya, apa? Lahir awake dhewe ning ndi? Oh iya. Dibuai, dibesarkan bunda. Ya dimiki, dibakani. Tempat berlindung di hari tua. Oh, guru-guru sudah pensiun. Apa kui? Apa? Berlindung dari tua pensiun, Bos. Sampai akhir menutup mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pensiun wis mati. Kok puisi kok terus kok ngene iki. Puisi ya jalak.